Pemirsa, Yayasan Baitul Mall PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Majalaya menggelar hitanan massal bertajuk Aksi Peduli Duafa Hitan Sehat, Generasi Sehat dan Bertakwa. Sedikitnya 14 anak yang berasal dari 3 kecamatan mengikuti hitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh YBM PLN UP3 Majalaya. Sebagai bentuk kepedulian dan berbagi antar sesama, Yayasan Baitul Mal PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Majalaya menggelar kitanan massal bertajuk Aksi Peduli Duafa Kitan Sehat Generasi Sehat dan Bertakwa. Sedikitnya ada 12 anak yang berasal dari 3 kecamatan di wilayah kerja PLN UP3 Majalaya, yakni Kecamatan Majalaya, Paseh, dan Cikancung, mengikuti hitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh YBM PLN UP3 Majalaya ini. Manajer Perencanaan PLN UP3 Majalaya, Sebastian, menegaskan kegiatan hitanan massal ini bersumber dari para karyawan PLN yang menyalurkan zakatnya melalui YBM PLN. Baik, dalam rangka wujud kepedulian PLN UP3 Majalaya, kami menyelenggarakan kitan massal dan syukur alhamdulillah kami terkumpul 12 anak yang diantaranya itu di wilayah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, dan Kecamatan Cikancung. Pelaksananya ini ada di wilayah kerja ULP Majalaya Kota. Untuk programnya apa aja, Pak? Untuk program kali ini kami sunat massal, ya, kitan massal dengan proses kitan modern. Dalam pelaksanaan kegiatan hitanan massal untuk anak duafa ini, YBM PLN UP3 Majalaya pun menggandeng sunat modern Ardami Sehat dan Kofpa dengan harapan dapat membantu para anak-anak duafa yang ingin melaksanakan hitan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Dan informasi tadi pemirsa mengakhiri seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas Farah Mumtaz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun.